Hilda Fitria kan, artis sekaligus model berusia 27 tahun ini jarang muncul di TV dan lebih fokus berbisnis kuliner serta kontrakan. Perempuan yang pernah berpacaran dengan Billy Syahputra pada 2017 namun kandas pada 2019 karena diduga terhalang restu ini sempat dituding berselingkuh oleh Chris Hatta yang mengaku menikahinya pada September 2015 hingga berujung saling lapor polisi. Perempuan berdarah Pakistan ini ayah sambungnya Bangun Hasyahaan meninggal dunia pada Juni 2021 dan saat pemakaman Billy datang membantu mengangkat keranda. Hilda yang sempat membuat konten YouTube memasakkan makanan kesukaan Billy ini Februari lalu memposting foto dengan caption emoji hati bersama pria bernama M. Rizky Drajat yang diduga netizen sebagai pacar cita-cita. Adakah kemungkinan Hilda Fitria balikan dengan Billy Syahputra? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bang Billy sudah bersama dengan Hilda ya. Ini aku jadi kayak dejavu ya, ini bajunya kembar. Iya, gak janjian, sumpah. Pas banget loh, hitam coklat. Kalian emang sering ketemu ya, kalau sering-sering ketemu ngopi darat, ngobrol-ngobrol gitu gak sih? Setelah putus? Udah lama ya? Enggak. Udah lama enggak? WhatsApp-an. Ulang tahun kemarin ya. Oh gitu. Ulang tahun. Iya, makasih ya. Gak mungkin, jadi kamu tipenya mungkin gak sih CLBK? CLBK? Oke, baiklah kalau gitu kita tanya, pernah nggak pernah buat mereka berdua ya? Pernah nggak pernah buat kalian berdua? Ada punya pacar awalnya manis banget, lama-lama tuh jadi star syndrome gara-gara pacaran sama kalian dia makin terkenal. Pernah nggak pernah? Aku nggak pernah. Kamu pernah nggak? Gimana? Punya pacar awalnya manis, lama-lama dia star syndrome, terus jadi galak sama kamu, pernah nggak? Ngapain ngeliat ke aku? Ngeliat gini ya kan itu waktu itu. Karena kan kalau biasa kalau punya pacar gitu, artis gitu kan suka lebih terkenal karena di banyak perhatian, publik banyak yang dukung gitu. Pernah nggak punya pacar kayak gitu? Pernah. Nggak pernah? Nggak pernah deh. Oh nggak pernah ya, oke. Pernah nggak pernah nyesel beliin kado buat pasangan yang mahal banget? Karena akhirnya putus. Pernah nggak? Nggak. Bang Billy pernah nggak? Nyesel beliin kado pacar mahal banget, terus akhirnya putus. Nyesel kamu, pernah nggak? Nggak akan pernah nyesel. Nggak akan pernah nyesel. Pernah nggak pernah? Pasangan genit sama teman kerja atau pernah? Nggak lanjut. Pernah nggak pernah blok media sosial atau kontak pada saat putus sama pasangan? Pernah nggak kamu putus nih, terus ngeblok WhatsAppnya semua diblok? Enggak. Aku sih nggak pernah. Pernah, karena kan kadang namanya manusia punya emosional. Oh, iya. Kita mah nggak bisa dipungkir lah. Iya. Kita berantem di misalnya kita menjalin hubungan pacaran tiba-tiba putus, pasti kan ada emosional yang di mana ya nggak bisa terkontrol akhirnya. Tapi ntar baik lagi udah sampai akhirnya. Yang enggak pertanyaan aku yang kamu blok siapa? Aku. Iya kamu. Kan pernah kan? Ya. Ya dulu kan udah baik-baik aja saya. Ya ampun, kamu gak ngerasa kalau kamu di blok? Tau gak sih Kak Ros, aku tuh di Instagram tuh gak bisa nge-tag Billy juga sama. Iya, gak bisa. Gak bisa, gak tahu kenapa. Kenapa? Kalian gak follow-follow. Kenapa kali say? Kalian follow-followan gak sih? Gue mau follow dia, tidak, tapi gak bisa ngerti. Gak ada di aku ngecek, itu Instagram Hilda pas Hafika aku. Aku tuh gak ketemu-temu, sumpah. Iya, coba tanya kenapa. Kenapa? Gitu. Kamu blok ya? Coba kamu cek. Mungkin belum kamu buka bloknya. Di blok sama mantan. Aku gak pernah ngeblok-ngeblok sebenarnya, sumpah. Jadi berarti bukan kamu doang ya? Nanti kita cek Susan sama ya? Lah. Oh, Susan mah ada. Ada. Maksudnya Hilda itu Instagram. Kamu doang ya di blok. Aku gak ngerti kenapa. Di blok sama pasangannya dia? Waktu itu ya udahlah, gak usah dibahas lagi waktu dulu. Sampai sekarang aku gak ketemu Instagram dia. Yang mana? Dulu. Aduh. Oh dulu, ya dulu lah. Ya dulu, kan sekarang lagi gak punya pacar, berarti dulu. Nah dulunya itu yang mana, itu yang aku gak tahu ya kan. Pernah gak pernah Bang Billy? Mantan minta balikin kado yang pernah dia kasih ke kalian. Saya Bang Billy ngasih kado, ini minta balik. Karena kita udah putus, balikin gini kadonya yuk gitu. Aku? Aku pernah. Kamu pernah digituin? Pernah. Pernah digituin? Pernah. Sama mantan kamu? Pernah. Bang Billy bukan? Enggak. Bukan. Dia mau baik. Dia baik, gak pernah gitu ya kalau Bang Billy. Gak pernah minta balikin barang-barang gak ya? Terus kamu balikin gak tuh? Ya balikin lah. Oh, mahal emang?
Ya enggak juga sih. Enggak juga ya. Bang Billy pernah enggak gitu? Mantannya Bang Billy banyak ya, mantan nih. Masih kado ke kamu nih. Terus begitu putus dibilang, "Eh, balikin. Balikin." Setelah berikut ini jawabannya lama. Bang Billy mikirnya jangan kemana-mana.